Hasil Sapa Indonesia Malam, saya Fiska Zarisa. Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambal kekurangan belanja negara 2025 dengan mengejar penerimaan negara yang bocor akibat para pengemplang pajak. Dalam Undang-Undang APBN 2025, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, di mana 24909 triliun, berasal dari penerimaan pajak dan 513,6 triliun berasal dari penerimaan bukan pajak. Sedangkan anggaran belanja negara 2025 sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Artinya, jika ditotal dari target pendapatan dan anggaran ini masih defisit 616,19 triliun rupiah. Lalu bagaimana cara dan skema yang disiapkan untuk mengejar para pengemplang pajak untuk menutupi defisit anggaran? Kita bahas usai tayangan berikut. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut Indonesia harus mengakui banyak kekayaan alam yang bocor. Prabowo mengklaim banyak kekayaan alam yang dikelola justru tidak dinikmati oleh rakyat. Dalam rakornas PKB, Prabowo menyinggung soal tata kelola kekayaan alam di Indonesia. Prabowo pun menyebut Indonesia harus mengakui kekurangan dalam mengelola kekayaan alamnya. Kita, sebagai bangsa, punya kekurangan dalam mengelola dan menjaga kekayaan tersebut. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kekayaan kita yang bocor. Kita harus berani mengakui banyak kekayaan kita yang seharusnya dinikmati oleh rakyat. Tidak sampai ke rakyat, kita harus mengurangi kebocoran-kebocoran itu. Masih terlalu banyak korupsi di republik ini. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP membenarkan adanya potensi penerimaan negara yang hilang sebesar 300 triliun rupiah dari sektor komoditas kelapa sawit. Meski begitu, BPKP mengklaim temuan masih bersifat sementara dan proses audit masih terus berjalan. Kami kutip dari kontan, PLT Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh membenarkan potensi kehilangan pendapatan negara 300 triliun rupiah dari sektor sawit. Meski demikian, Yusuf Ateh belum merinci terkait hasil temuannya. Pemerintah dalam APBN 2025 menargetkan pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.005,1 triliun rupiah didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar 2.490,9 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 513,6 triliun rupiah. Sementara untuk total belanja negara tahun 2025 mencapai sebesar 3.621,3 triliun rupiah, termasuk sebesar 1.541,4 triliun rupiah belanja non KL pada belanja pemerintah pusat. Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen dari produk domestik bruto atau sebesar 616,2 triliun rupiah. Prabowo disebut akan mengejar pengemplang pajak untuk menambah belanja negara untuk kekurangan 300 triliun rupiah dalam APBN 2025. Kekurangan itu diklaim akan digunakan untuk menjadi batu loncatan mengejar pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7 persen. Tim Liputan, Kompas TV.